الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ولا نعبد الا اياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وعلى اصحابه وذرياته ومن سار على نهجه وسنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم لقاء ربي اما بعد Hadratul Afadil yang kita takdimi, guru-guru kita, para asatid, para ustadat, para pengurus DKM Masjid Cordoba yang kami takdimi, para pembina, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat semuanya yang berkenan bergabung bersama Zoom kita pada pagi hari ini rahimani wa rahimakumullah keluarga besar Masjid Cordoba Sibarjo. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan segenap anugerah rahmat dan nikmat yang sebesar-besar yakni nikmat iman dalam hati kita dan puji syukur kehadiratnya kita dihimpunkan dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring secara online insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ke-21 dari surat Al-Ahzab ini adalah salah satu ayat yang paling kita kenal di Indonesia. Dan dia memang satu ayat yang penting untuk meneguhkan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam sebagai suri toladan kita. Firman Allah: "Awwalillahi min ash-shaitanir rajim, laqadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, liman kana yarjulillahi al-yoom al-akhir, wa dzakar Allah kathira." Sadaqah Allah Al-Azim Laqad sungguh-sungguh Benar-benar karena Telah ada lakum bagi kalian semua fi rasulillahi pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatun hasanah suri taula dan yang baik liman bagi siapapun karena yang adalah dia yarjullaha mengharap perjumpaan dengan Allah subhanahu wa taala. Wal dan mengharapkan hari akhir dan dia berzikir mengingat asma Allah subhanahu wa ta'ala kethira dengan banyak benar-benar sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu bagi kalian suri tauladan yang baik yakni bagi siapapun yang mengharap perjumpaan dengan Allah yang Mengharapkan adanya hari akhir, tempat segala amal salih dibalas dengan kebaikan yang lebih sempurna, dan dia banyak berzikir, mengingat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun tentu di seputar peristiwa perang ahzab atau perang khandak. Pertanyaan yang dulu diajukan guru kami menarik. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam itu <clears throat> adalah suri tauladan? Bahkan sejak beliau kecil tinggal di tengah orang-orang Quraisy maupun bahkan sebelum itu ketika beliau masih berada di keluarga Halimatus Sa'diyah Sebagai anak susuan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak masa mudanya dikenal dengan akhlak mulianya, kesukaannya menyambung silaturahim, kesukaannya menolong anak yatim dan membantu fakir miskin, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai Al Amin? Sejak jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan bukankah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul kira-kira 18 tahun sebelum ayat ini diturunkan dan beliau telah memberikan keteladanan tentang segala aspek kehidupan. Apa itu? Istiqamah, apa itu kesabaran. Bo beliau di Makkah sudah mengalami dijuluki sebagai penyihir, dijuluki sebagai penyair, dikatai sebagai dukun, disebut-sebut sebagai orang gila, pernah ruko lalu leher beliau dijerat dengan tali, pernah sujud lalu kepala beli, beliau seolah selam diinjak, pernah sujud lalu punggung beliau seolah dituangi, Kotoran dari isi perut unta yang telah membusuk dari tempat sembelihan orang Quraisy, bukankah beliau pernah diusir dan dikejar-kejar dari Taif, dan harus melindungkan diri ke kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabiah, bahkan ditawari Jibril alaihi salam. Malaikat Ahsyabainya akan menimpakan gunung yang dijaganya kepada orang-orang yang mendustakan beliau. Bukankah itu semua suri tola dan terbaik? Mengapa Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan ayat tentang penegasan Rasulullah SAW sebagai suri tola dan terbaik itu di saat perang Ahzab? Perang Khandaq yang terjadi pada tahun kelima hijriyah. Itu artinya adalah usia beliau sudah 58 tahun. Beliau sudah menjadi Nabi selama 18 tahun. Tabarak rahman. Kata beliau, rahimahul ta'ala, Allah yarham, Syekhana Mu'tamid Khalil adalah yang pertama karena sesungguhnya puncak dari keadaan menjadi suri teladan itu ketika berada dalam guncangan yang sangat dahsyat ketika berada dalam keadaan yang sangat genting dan Allah mengatakan tentang perang ahzab perang khandak hunalikat betulial mu'minuna zulzilu zilzalang syarida memang demikian itulah orang-orang mukmin ditimpai bala yang sangat berat dan diguncang dengan guncangan yang sangat keras. Jadi suri dan terbaik itu muncul di saat demikian seperti dikatakan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala ar-rijalu sawaun hatta taqa'al mihna. Orang itu akan kelihatan sama saja. Tidak ada bedanya. Sampai kemudian terjadi sebuah ujian yang mengguncang baru akan tampak mana yang batu permata dan mana yang batu kali biasa. Itu tampaknya bukan ketika keadaan baik-baik saja. Karena kalau keadaan baik-baik saja semua sama, kelihatannya ya baik. Tetapi dalam guncangan itulah Allah menampakkan kualitas yang berbeda-beda pada manusia seperti permata itu ketika digosok maka akan menampakkan kilaunya. Sementara batu kali ketika digosok ya akan sama saja kelihatannya. Dan yang kedua dalam peristiwa perang Ahzab, guncangan dan balak yang berat ini menimpa seluruh kaum muslimin secara bersama. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah sering mengalami berbagai macam guncangan dalam hidup beliau, berbagai macam bala ujian yang sangat berat. Iya, tapi yang merasakan beliau sendiri. Sehingga bentuk keteladanan itu yang lain tidak bisa membandingkan dirinya. Ya melihat Rasulullah dengan keadaan yang sangat luar biasa, ketabahan beliau, kesabaran beliau, istiqomahnya beliau, ya kekuatan beliau, untuk menahan semua itu. Itu dahsyat. Tetapi para sahabat tidak bisa membandingkan diri mereka dengan Rasulullah SAW karena mereka tidak mengalami apa yang dialami Rasulullah SAW. Sedangkan dalam peristiwa perang Ahzab, maka semua sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang berada di kota Madinah ini rata kena. Ingatlah ketika kata Allah Subhanahu wa taala, mereka musuh-musuh itu yang bersekutu itu datang dari atas maupun bawahmu, dikepung kota Madinah ini dari semua penjuru, dan bahkan ada pengkhianatan Bani Quraizah yang menikam dari belakang, yang mereka memiliki benteng-benteng fi a'lal Madinah, di bagian kota Madinah yang tinggi. Idzaqatil abasaru wa balagatil Dan ingatlah ketika pandangan tidak lagi tetap, orang itu melihat tidak bisa lagi fokus karena terlalu banyaknya ancaman yang harus diwaspadai. Terlalu banyaknya kekhawatiran yang harus diredam dalam hatinya. Ketika pandangan tidak lagi tetap. Wabalagatil kulub al Dan al jantung, hati itu terasa naik menyesak sampai ke kerongkongan. Subhanallah. Gambaran Allah itu terasa begitu dekat dan nyata ya. Kita kalau Yosef ya naik sepeda motor terus tidak menyadari ada polisi tidur, kita tetap ngebut. Polisi tidurnya ditabrak, kemudian motor kita ini dalam kecepatan tinggi melayang di atas tanah selama beberapa detik, kemudian berk. Gitu. Selama melayang itu hatinya naik, terasa menyesak naik, tetapi tidak sampai kerongkongan. Demikian pula yang naik pesawat gitu ya. Kemudian di pesawat karena ada turbulensi atau udara yang bergolak, pesawat menurunkan ketinggian secara mendadak. Seret gitu. Ketika pesawatnya turun menurunkan ketinggian seolah tidak jatuh itu hatinya juga naik menyesak. <gasps> Tapi tidak sampai kerongkongan. Eh, hey, bayangkan yang dialami oleh semua sahabat radhiyallahu anhum majma'in itu adalah ketika pandangan tidak lagi tetap dan ketika hati terasa menyesak naik sampai ke kerongkongan karena dahsyatnya kekalutan, dahsyatnya kepanikan, dahsyatnya kegelisahan yang kemudian melanda dalam kepungan dan serbuan pasukan Quraisy gabungan dengan Gatafan, gabungan dengan Bani Bakar, Khuza'ah, Qadha'ah, lalu berbagai macam kabilah musyrikin di sekitar Madinah yang gagap gempita menyerbu dengan satu tujuan menghancurkan kota Madinah dan menghancurkan Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itulah tadi kita merujuk kembali kata-kata Imam Ahmad bin Hamal rahimahullah taala. Arjalu sawaun hatta Laki-laki atau manusia itu semuanya akan tampak sama serupa sampai kemudian ketika tiba hari di mana terjadi guncangan huru hara yang dahsyat maka baru akan kelihatan perbedaan antara batu berlian dengan batu kali biasa, permata dengan batu biasa itu terlihat di sini. Dan inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam permata yang paling permata, berlian yang paling berlian, yang paling kemilau, cemerlang dan jernih di antara semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala maka betul-betul sungguh-sungguh telah ada bagi kalian. Dan peristiwa Perang Ahzab yang dimulai dengan kabar kedatangan pasukan Ahzab yang bersekutu dalam jumlah yang luar biasa besar yang belum pernah dilihat oleh seluruh jazirah Arab pasukan yang sebesar itu membuat Nabi SAW mengajak para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain bermusyawarah. Ini keteladanan yang luar biasa dari Rasulullah. Bahwa untuk menghadapi persoalan yang berat, persoalan yang pelik, persoalan yang susah, semua perlu dilibatkan, semua perlu diajak bicara, semua perlu kemudian dimintai saran dan pendapat. Dan ketika itu ada yang menyarankan agar Rasulullah memimpin para sahabat menyongsong musuh di luar kota Madinah. Seperti pada Perang Badar maupun Perang Uhud. Tapi pendapat ini segera dibantah oleh yang lain karena belum pernah ada pasukan sebesar itu. 10.000 orang pasukan gabungan yang harus dihadapi dengan peperangan terbuka. Dan jikapun seluruh Madinah dikerahkan, bahkan juga mengerahkan wanita, anak-anak, dan orang jompo, maka mereka tidak akan pernah bisa menandingi jumlah pasukan musuh yang sedemikian besar. Kemudian ada yang mengusulkan perang kota, hadapi saja, tunggu saja mereka di Madinah. Wanita-wanita bisa melemparkan batu penggilingan, lumpang, kayu, atau apapun yang mereka miliki dari atas atap-atap rumah ketika pasukan gabungan Quraisy itu menerobos masuk ke dalam kota Madinah. Pendapat ini tentu juga dibantah bahwa akan sangat besar kerusakan yang dialami kota Madinah jika membiarkan pasukan Quraisy ya memasuki Madinah dan terjadi perang kota. Ada usulan lain yaitu membangun benteng pertahanan untuk melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Tentu usul ini kemudian segera mentah karena dibutuhkan waktu yang sangat lama, sumber daya yang sangat mahal, ya, untuk kemudian dan tenaga yang sangat banyak untuk membangun sebuah benteng mengelilingi kota Madinah sebagai sebuah pertahanan. Sampai akhirnya Salman Al Farisi radhiyallahu anhu seorang sahabat yang berasal dari negeri Persia menyampaikan pengalaman di negerinya. Kalau kota-kota kami di Persia diserang oleh musuh sementara kami tidak memiliki cukup waktu untuk membangun benteng pertahanan yang memadai maka kami justru menggali parit-parit pertahanan untuk menghalangi serangan musuh masuk ke dalam kota-kota kami. Salman bahkan lebih jauh mengatakan sesungguhnya bagian selatan, bagian barat, dan bagian timur kota Madinah ini terlindung oleh perbukitan dan kebun-kebun kurma milik orang Yahudi. Saya pernah ditanya, kenapa kok kebun kurma milik orang Yahudi bisa menjadi pertahanan? Karena orang Yahudi itu bakhil-bakhil, pelit-pelit. Saking pelitnya mereka tidak ingin satu pun buah yang masak itu diambil orang ketika jatuh ke tanah. Maka ben... Uh, Kebun-kebun kurma milik orang Yahudi itu semuanya dipagari dengan benteng-benteng, dipagari dengan tembok-tembok yang tinggi. Nah, ini karena kebun-kebun kurma milik orang Yahudi ini dipagari dengan pagar-pagar yang tinggi. Ini akan menjadi pertahanan yang memadai bagi Kota Madinah. Jadi, saking pelitnya orang Yahudi, kalau punya kebun dipagari tinggi, nah, itu sudah menjadi penghalang bagi musuh untuk memasuki Kota Madinah, karena kebun-kebun milik orang Yahudi yang tersebar di bagian barat, timur dan selatan kota Madinah diselang-selai dengan perbukitan-perbukitan yang yang membuat musuh tidak akan memasuki kota Madinah lewat jalur itu. Salman mengatakan saya menduga pasukan koalisi Quraisy ini akan menyerang kita dari arah utara. Karena bagian utara kota Madinah ini satu-satunya bagian yang terbuka yang kalau kemudian ya diserang maka akan menjadi titik lemah dari kota Madinah. Maka kata Salman kita tidak perlu Menggali kandak, menggali parit ini, mengelilingi secara penuh kota Madinah, tapi cukup, cukup membuatnya dalam bentuk setengah lingkaran di bagian utara kota Madinah. Itu akan menjadi sebuah pertahanan yang memadai untuk kota Madinah. Berapa dalamnya? Dalamnya adalah berapa lebarnya? Berapa dalamnya lebarnya adalah selebar kuda atau unta yang kalau meloncat maka akan terperosok masuk ke dalamnya. Berapa dalamnya? Dalamnya adalah sedalam kuda yang terperosok atau unta yang terperosok masuk itu kesulitan untuk naik. Nah, jadi da lebarnya selebar kuda yang kalau loncat kecemplung ya. Dalamnya sedalam kuda yang sudah kecemplung tidak bisa tidak bisa naik. Itu yang kemudian menjadi panduan para sahabat ketika menggali kandang. Maka Masya Allah Tabarak lagi-lagi Rasulullah menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Beliau SAW turun bersama para sahabat radiyallahu anhu ajma'in. mengangkuti tanah-tanah, ya, -tanah, mencongkeli batu-batu, ya, -batu, menggali dengan beliung-beliungnya, dengan cangkul-cangkulnya. Ya. Nabi SAW tidak merasa canggung untuk bekerja bersama para sahabat radiyallahu anhu ajma'in di dalam penggalian kandak, penggalian parit ini. Dan pada waktu itu pekerjaan digilir, ya dan Rasulullah tidak pernah menunggu gilir, beliau bahkan hadir hampir 24 jam sehari untuk membersamai pembangunan parit. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bersenandung ya, bernasyid untuk meringankan rasa capek dan penat mereka dalam menggali khandak itu. Ada beberapa riwayat tentang nasyid-nasyid uh, yang disenandungkan para sahabat ketika itu. Misalnya, Nahnu alladhina bayya'u muhammadan alal imani ma baqayna abadan. Nahnu alladhina bayya'u muhammadan alal jihadi ma abadan seterusnya ada juga yang diselandungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah kalau bukan karena engkau ini saya kami tidak salat dan tidak bersadakah. maka ya Allah rahmatilah kaum ansar dan muhajirah kaum muhajir ini menjadi satu pemandangan yang sangat indah. Mereka bergotong royong, bersenandung, dan Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Pada hari itu, hari-hari yang berat, dan di tengah kekhawatiran akan dikepung oleh musuh, diserang. Dan yang namanya dikepung tentu sulit diperkirakan berapa lama pengepungan akan berlangsung. Sehingga diceritakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, pada saat itu persediaan makanan itu dihemat agar bisa bertahan lama dalam pengepungan. Pada pagi hari, para sahabat penggali parit ini mendapatkan air segar dan satu butir kurma yang besar yang mereka sesap-sesap sambil mereka minumin air seperti bayi yang menyusu pada ibunya. Sampai kemudian biji kurma ini diemut seperti permen ya sampai siang. Baru nanti di sore atau malam hari, ya, mereka makan dengan cara tangan ini basah. Tangan yang basah dimasukkan ke persediaan tepung. Maka tepung yang menempel di tangan yang basah itulah jatah makan para pegali parit tersebut untuk hari itu. Dan itu pun tentu tidak bisa diadoni menjadi roti. Melainkan tepung yang menempel di tangan yang basah itu mereka genggam, kemudian berkelilinglah seorang sahabat membagikan tetesan minyak panas. Diteteskan ke tepung tadi, kemudian dikempel-kempel ya bahasa kita. Di apa namanya, tepung ini dikumpulkan dengan diikat oleh minyak panas tadi, kemudian dimakan. Inilah jatah makan penggali khanak pada hari-hari tersebut. Sehingga tentu beban bertambah berat bagi mereka radhiyallahu anhu ajmain sehingga karena laparnya sebagian sahabat ini kemudian menahan lapar dengan cara mengganjalkan batu ke dalam sabuk ikat pinggang mereka di bagian perut yang itu akan membuat mereka perutnya terasa lebih nyaman dan tentram, tidak terlalu sering berbunyi kerucuk-kerucuk terlihat kosong. Jadi berikan Batu diikat pinggang mereka, dan mereka terus bekerja dengan giat sampai dalam kisah tersebut. Dikatakan, suatu hari para sahabat menemukan sebuah batu yang sangat besar dan sangat keras. Besar dan berat sehingga tidak bisa dipindahkan, sangat keras sehingga tidak bisa dihancurkan. Yang para sahabat, kalau ada batu yang besar, kemudian mereka hancurkan dengan beliung. Lalu pecahan-pecahannya yang mereka buang, mereka angkut. Ini tidak bisa. Maka mereka pun menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan hal ini, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menuju batu tersebut. Beliau pun bertanya, adakah beliau Kemudian diberikan kepada beliau beliung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengangkat beliung itu tinggi-tinggi dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan pada saat beliau mengangkat beliung tersebut tinggi-tinggi, maka bagian gamis beliau di bagian perut ini terbuka, sehingga menyingkap perut beliau s.a.w. yang kemudian ikat pinggangnya ternyata diganjal dengan dua buah batu. Maka menjadi malulah dan ada sahabat yang sampai menitikkan air mata, karena melihat di perut Nabi s.a.w. ada dua ganjalan batu. Sementara perut-perut mereka, para sahabat hanya satu ganjalan batu. Maka mereka merasa malu kepada Nabi SAW yang jauh lebih menderita daripada apa yang mereka rasakan. Tapi inilah Rasulullah SAW. Beliau mengangkat beliung itu dengan tersenyum, dengan mengucap basmalah, kemudian beliau hantamkan beliung itu ke batu. Lalu batu itu pun retak, terdengar bunyi yang sangat keras, kemudian memercik api yang tinggi dan beliau sallallahu alaihi berkata Allahu akbar aku diberi kunci-kunci negeri Syam dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat istana-istana merah yang ada di negeri Syam hari ini dan umatku akan sampai ke sana Betapa luar biasanya motivasi ini karena kaum muslimin sedang terkunci terkepung, tidak bisa berbuat apa-apa di satu sudut kecil dunia yang bernama Madinah Munawwarah. Madinah. Hanya di situ saja kaum muslimin. Itu pun dalam keadaan terkepung tidak bisa kemana mana Tapi Rasulullah memberi harapan umatku akan sampai ke negeri Syam, akan melihat istana-istana merah. Kemudian beliau sallallahu untuk kedua kali mengangkat beliung itu, menghantamkannya sekali lagi. Bukan cuma retak, batu itu merekah pecah. Kemudian beliau s.a.w. bertakbir lagi, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, di Stesifon, ibu kota Persia. Dan umatku akan sampai ke sana. Dan yang ketiga kali, bisa SAW menghantamkannya lagi, pecah berantakan batu itu menjadi kecil-kecil. Merci api tinggi dan beliau SAW berkata, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat gerbang-gerbang kota San'a dan umatku akan sampai ke sana. Masya Allah. Jadi bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Membangkitkan optimisme para sahabat bukan cuma untuk menyampaikan kepada mereka bahwa mereka akan bertahan, mereka akan berhasil melewati saat tersulit ini, mereka akan sukses dan menang bukan cuma itu, tapi bahkan mereka kaum muslimin akan sampai ke peradaban-peradaban besar, sampai ke berbagai sudut dunia yang jauh membawa risalah Islam. Tidak, mereka tidak akan habis di Madinah. Justru dari Madinah mereka akan membawa Islam itu ke semua negeri penjuru. kaum Masyur. Tapi pada saat itu, Bapak Ibu yang Allah, seorang sahabat tidak tahan lagi. Dengan menangis dia pulang ke rumah. Dialah Sayyidina Jabir yang sudah kita sebut namanya tadi. Jabir bin Abdullah berkata kepada istrinya di rumah, Istriku, keluarkan apa yang kau miliki, semuanya sekarang, apa yang kau punya, Demi Allah aku melihat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu kelaparan yang itu tidak akan sanggup ditanggung oleh orang selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Jabir pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kelaparan yang tidak akan sanggup ditanggung oleh orang selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka istrinya mengatakan ini ada segenggam tepung bang dan itu kita tinggal punya seekor anak kambing. Sisa terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Kata suaminya cepat. Kau adoni tepung ini menjadi roti. Kau masak menjadi roti. Biar aku yang menyembelih dan menguliti kambing itu nanti kita masak sebagai lauknya. Selesai mereka memasak. Jabir bergegas kembali ke tempat penggalian khandak. Menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan ya Rasulullah dengan sedikit berbisik. Mohon berkenan mampir ke rumah kami karena ada hidangan sedikit untuk engkau. Ada makanan sedikit untuk engkau. Tanpa disangka-sangka oleh Jabir, Rasulullah SAW berteriak mengumumkan kepada seluruh penggali khandak Wahai para sahabat sekalian penggali kandak, mari kita ke rumah Jabir karena dia telah mengundang kita untuk menjamu kita makan bersama-sama di sana. Mari berangkat bersama-sama. Jabir bin Abdullah pucat pasi, berkeringat dingin, gemetarnya. Ya Rasulullah, sungguh aku hanya masak sedikit hanya untuk engkau. Kata Nabi Muhammad SAW. Sambil tersenyum kepadanya, tenanglah wahai Jabir. Maka Berjalanlah mereka menuju ke rumah Jabir. Rasulullah diikuti para sahabat. Jabir pun dengan panik berkata kepada istrinya, Rasulullah mengajak semua sahabat ke sini. Bagaimana ini? Istrinya yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW mengatakan, kenapa engkau takut kalau Rasulullah yang mengajak mereka ke sini? Maka tidak ada masalah. Biar Allah yang menjamu mereka, bukan kita. Kebetul Rasulullah datang meminta kedua suami istri untuk tidak membuka tutup makanan tersebut, beliau pun mendoakan makanan tersebut ya. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat yang telah berkumpul, asran asran Masuk 10-10. Masuklah 10 orang. Beliau beri roti, beliau beri lauk, beliau beri roti, beliau beli lauk. Semuanya beliau layani makannya. Berapa jumlah orang yang menggali kandak nanti? Jabir akan bercerita ada dua riwayat yang saya baca tentang hal ini. Yang satu mengatakan lebih dari 300 orang. Yang satu mengatakan bahwa sampai 1.500 orang hari itu makan kenyang di rumah Jabir, memakan roti dengan lauk daging kambing yang telah dimasak. Luar biasa. Kemudian setelah-setelah mereka makan, Rasulullah pun Kemudian mengambilkan makanan itu untuk Jabir dan istrinya, lalu beliau pun ikut makan bersama mereka. Selesai makan, Rasulullah mendoakan kebaikan-kebaikan untuk keluarga Jabir, dan begitu Rasulullah berlalu kembali ke tempat penggalian kandak, Jabir membuka penutup makanan yang tadi dia sajikan untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Dan beliau mengatakan, "Demi Allah, pada saat aku membuka tutupnya." makanan itu semuanya masih utuh seperti semula. Tidak ada berkurang sama sekali. Bayang kemudian dilayankan Rasulullah SAW kepada para sahabat tadi. Tabarak Bapak Iman dan Allah, kalau kita dulu waktu kecil, ya saya itu ketika diceritain kisah ini, maka saya senantiasa takjub kenapa kok makanan yang semula hanya cukup untuk keluarga Jabir dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata bisa mencukupi untuk semua sahabat penggali kandang, yang ratusan sampai ribuan jumlahnya bagaimana itu bisa terjadi itu pasti adalah sebuah mujizat dari Allah dulu kisah senang cerita mujizatnya kini kemudian harus merenung ternyata ada yang lebih besar daripada mujizat apa yang lebih besar dari mujizat dalam kisah ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya, sikapnya, perbuatannya jauh lebih indah dari semua mukjizat. Bagaimana beliau mengupayakan untuk tidak pernah meninggalkan satu pun di antara sahabatnya dalam kenikmatan-kenikmatan yang Allah lugerahkan kepada beliau sallallahu alaihi Yang diundang makan beliau tapi beliau mengajak semua sahabat penggali khandak, mari kita makan ke rumah Jabir. Padahal tentu ini sebuah hal yang luar biasa. Hanya beliau yang diundang, beliau mengingat semua sahabat. Tidak ada satu pun ditinggalkan. Diajak berduyun-duyun ke rumah Jabir. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW mendudukkan diri sebagai khadim, sebagai pelayan bagi para sahabat, beliau tidak makan, sampai semua sahabatnya makan, termasuk keluarga, tuan rumah makan. Beliau mengambilkan rotinya, memberinya daging dan kuah sebagai lauknya, lalu dimakan oleh sahabat satu demi satu. Beliau ulungkan dengan tangan beliau sendiri. Beliau layani dengan tangan beliau sendiri. Dan inilah Nabi Yurrahma, Nabi yang bahkan ketika sudah di akhirat pun, masih meminta izin kepada Allah untuk melayani umatnya maka inilah Nabi saw yang di akhirat mendapatkan satu anugerah dari Allah subhanahu wa taala berupa sebuah telaga al haut telaga al kaustar ini yang kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk menyambut umatnya di Yaumil Ba'ats di hari kebangkitan. Maka betapa beruntungnya orang-orang yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang ini yang akan disajikan oleh beliau dengan tangan beliau minuman dari telaga al kawthar yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sujuk dari salju. Yang tidak akan pernah haus selama-lamanya orang yang meminum air dari telaga al Nya Rasulullah SAW. Beliau SAW orang yang selalu meletakkan dirinya sebagai seorang pelayan. Sayyidul Qawm Khadimuhu. Karena bagaimanapun juga pemimpin satu kaum itu harus bersiap menjadi pelayan mereka seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini. Bapak Ibu Allah, inilah latar belakang turunnya ayat Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kemudian peristiwa yang begitu dahsyat ini menjadi latar peneguhan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Untuk siapa uswah hasanah Rasulullah itu? Lakum untuk kalian semua Dibuka lebar-lebar oleh Allah Siapapun yang mau meladani Nabi SAW dalam segala aspek kehidupan yang beliau pancarkan Maka dia pasti akan meraih kebaikan-kebaikan dari peneladanan itu Hatta pun dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW Ini seperti yang dikemukakan oleh Profesor John Kau Seorang guru besar di bidang manajemen dari Amerika Serikat yang kemudian menyampaikan, jika Anda ingin menjadi entrepreneur yang sukses di zaman modern ini, maka Anda harus memiliki empat sifat Nabi Muhammad SAW, karena dengan empat sifat itu, itu adalah empat sifat yang tidak pernah lekang oleh zaman, yang tidak pernah usang oleh waktu. Empat sifat itu akan menjadikan kalian sukses, menjadikan kalian mampu bertahan menghadapi segala ujian dan kuda ini adalah sebuah rumusan kata beliau. Sidik, amanah, tabligh, dan fatana. Kalau Anda mau menjadi entrepreneur, siapapun Anda, tirulah Nabi Muhammad SAW. Anda akan sukses. Satu sidik, jadilah orang yang kredibel, jujur. Kata-katanya benar, sesuai dengan fakta. Kata-katanya benar, sesuai dengan isi hatinya. Kata-katanya benar, tidak menyelisih apa yang ada dalam otaknya. Kata-katanya benar, dia kredibel. Kalau ngomong, pasti jujur. Dan pedagang yang jujur itu berkah dan dia dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Kalau dia seorang mukmin, tapi siapapun yang meneladani kejujuran Nabi SAW, dia pasti akan mendapatkan kebaikan. Manfaatnya dari kejujuran itu. Yang kedua, amanah dapat dipercaya, kita sering terjemahkan begitu. Apa bedanya sidik dengan amanah? Kalau sidik itu jujur, amanah dapat dipercaya. Oh, amanah itu bukan credible, tetapi capable. Mampu mewujudkan apa yang menjadi ucapannya, apa yang menjadi kata-katanya, apa yang menjadi janjinya, apa yang menjadi kesepakatannya, apa yang menjadi kemudian SOP-nya, apa yang menjadi kemudian job description-nya. Dia bisa wujudkan semua itu. Itu namanya amanah. Nah, satu contoh untuk membedakan apa itu sidik dan itu amanah ya. Saya sering cerita saya datang hari Jumat sore ke sebuah tailor tukang jahit terkenal. Pak mohon maaf ini hari Senin harus saya pakai pak ya Allah mepet banget ini mohon maaf bisa nggak pak ini digarap diselesaikan hari Minggu malam supaya bisa saya pakai Senin pagi. Kemudian pedagangnya ini sedik pedagang apa namanya tukang jahitnya ini jujur karena dia tukang jahit yang jujur dia mengatakan wow oh, mohon maaf mas saya lagi banyak tanggungan yang juga harus selesai hari Minggu. Saya tidak bisa kalau penyelesaian punya jenengan hari Minggu. Saya paling banter, paling cepat bisa nyisakan penyelesaian insya Allah hari Selasa. Monggo kalau mau, silakan. tapi kalau enggak, monggo bisa cari penjahit lain. Tapi agak susah juga itu Mas Wong. Mau selesai hari Minggu, tapi jenengan Jumat baru masuk. Waduh, iya ya Pak, iya, kemana lagi ya? Nyari yang bisa kilat ya Pak, ya. Oh, gini aja Mas. Ini sebenarnya kan kalau saya kerjakan reguler memang nggak ngejar karena saya banyak tanggungan harus selesai hari Sabtu dan Minggu ini juga. Tapi kalau saya kerjakan lembur sebenarnya bisa insya Allah hari Minggu malam jam 21 jam 9 malam barangnya sudah siap. Kalau jaringan mau saya bisa kerjakan dengan lembur tapi mohon maaf karena hitungan lembur biaya jahitnya jadi dua kali lipat. Terus Budi. Oh ya nggak apa-apa Pak, yang penting hari Senin bisa saya pakai kan ya. Ya, nanti jam 21 hari Minggu malam ke sini barangnya insya Allah sudah siap. Oh ya Pak, harganya sekian, sepakat, sepakat, selesai. Lalu hari Minggu jam 21, hari Ahad jam 21 kita datang kepada tukang jahit ini, teller ini, ternyata betul jam 21 hasil jahitan sudah dibungkus rapi, tinggal ambil. Periksa dulu mas, yang mana yang belum pas nanti kalau memang bisa diperbaiki diperbaiki. Oh, sudah bagus kok, Pak. Makasih ya Pak, jam 21 ternyata beneran sudah jadi. Iya. Ini namanya amanah. Tapi kalau jenengan tadi dijanjikan hari Ahad jam 21 datang, ternyata ketika jenengan datang, jahitannya belum beres. Oh, tunggu sebentar ya Mas, maaf tadi ada tamu ya soalnya. Jadi ketunda-tunda ini. Ya sabar sebentar ya, ini saya kerjakan dulu. <laughs> Kemudian ternyata baru selesai jam setengah satu. Ini namanya tidak amanah. Kecuali ada pemberitahuan sebelumnya, ada pembaruan perjanjian sebelumnya. Nah ini supaya kita bisa membedakan sidik dengan amanah. Oh ada kepala daerah misalnya bupati atau wali kota itu sidik dia jujur, dia nggak korupsi, dia nggak bohong, dia nggak apa namanya melakukan tindakan-tindakan memperkaya diri atau memberi keuntungan kepada orang lain dengan tidak sah itu. Dia tidak, dia jujur. Tetapi selama dipimpin oleh beliau, daerah tidak punya prestasi. Ya pembangunan itu ya stagnan gitu-gitu aja, gitu ya. Tidak ada inovasi-inovasi, tidak ada hal-hal baru yang menjadi gebrakan yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur ya pengelolaan sebuah administrasi pemerintahan di masyarakat. Oh, ya. <laughs> Ini sebuah hal yang sidik tetapi tidak amanah amanah dia bukan cuma untuk membuktikan satu hal tetapi juga harus memper uh, maksimalkan, memaksimalkan karyanya sesuai dengan SOP-nya, job desk-nya, janjinya dan lain sebagainya. Ini amanah. Kemudian tablik tablik itu komunikatif. Menyampaikan apa yang harus disampaikan, tidak menyembunyikan sesuatu dan dia dalam menyampaikan proporsional sesuai ya, benar isinya baik dampaknya bermanfaat ketika diungkapkan tablik mudah akrab mudah diakrabi dekat dengan semua orang tablik jejaringnya kuat Humasnya bagus. Ya, customer care-nya itu nyambung ya kalau produk gitu. Bagus namanya Tablik. Dan yang keempat, fatonah. Ya, kalau entrepreneur kata Profesor Jengkau ya, harus kreatif, inovatif, tidak mandek, terus berjalan, berkreasi. Nah, kata Profesor Jengkau, ini semuanya kalau ditiru oleh seorang entrepreneur modern, ya pasti sukses. Karena tadi lakot, kana, lakum. Sungguh-sungguh ada suri toladan Bagi kalian semuanya. Nah, tetapi sebagai orang beriman yang menarik, suri tauladannya Rasulullah SAW akan bermakna, akan berarti, akan berguna, bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, kalau kita memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat orang yang akan meladani Rasulullah SAW sehingga dengan begitu meladani Rasulullah terasa lebih ringan sehingga dengan begitu meladani Rasulullah SAW akan menjadi sesuatu yang berguna di dunia, bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat terasa. Yang pertama limangkana yarjullah yaitu orang yang mau meladani Rasulullah dia harus menjadi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Semakin besar harapannya untuk berjumpa dengan Allah, maka akan semakin kuat pula dia dalam meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini saking dahsyatnya suri teladan yang beliau terakan untuk kita sehingga kita kadang-kadang bingung mulai dari mana ya dan akan seberapa banyak ya surah-surah Nabi yang bisa saya amalkan. Nah, di sini ada keterangan antara ya orang yang memang ya Rasulullah. Orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap perjumpaan dengan Allah ini. Semakin kuat dia berharap jumpa dengan Allah, semakin kuat dia dalam meladani Rasulullah SAW. Semakin banyak hal pada diri Rasulullah yang bisa dia, dia teladani. Ini karena dia yarjullah. Sebenarnya sih yarjullah itu ya karena iman. Orang berharap jumpa dengan Allah itu pasti karena iman. Kalau tidak beriman pasti tidak berharap jumpa dengan Allah. Jadi ketika Allah mengatakan iman, karena ya maknanya bagi orang-orang yang beriman. Semakin kuat imannya, semakin sangat ingin dia berjumpa dengan Allah, maka semakin kuat pula dalam meladani Rasulullah SAW. Yang kedua, waliyahul akhir dan berharap ketemu hari akhir. Kira-kira siapa yang berharap ketemu hari akhir? Orang-orang yang beramal saleh. Karena kalau beramal salah, pengennya tidak ada hari akhir, pengennya dunia ini selesai habis itu nggak usah ada pertanggungjawaban. Hanya orang-orang yang beramal saleh lah yang kemudian mengharapkan adanya hari akhir yang kemudian baik untuk mereka karena dengan mereka melakukan amal-amal saleh di dunia, dia menginginkan balasan yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya hati yang dimuliakan Allah, iman yang jumlah bagi orang yang beriman. Wal akhir dan orang yang beramal saleh, semakin kuat seseorang beramal saleh, semakin besar harapannya pengin hari akhir, semakin dahsyat pula dia di dalam meladani Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran dan dia banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu karena cinta. Cinta kepada Allah membuat dia sangat bersemangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah membuat dia sangat kuat di dalam menerjemahkan petunjuk-petunjuk Nabi SAW menjadi amal sehari-hari yang dia ikuti. Seperti dalam surat Al Imran, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah. Pada saat itu sebab nuzulnya kata Imam Jalaluddin Asy'ari dalam Nukul fi Nuzul datang orang-orang Nasrani Najran yang mengatakan kepada Rasulullah bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Maaf, orang-orang Nasrani yang mereka ini rahib-rahib rahib yang sangat mencintai Allah. Maka karena mereka mempersaksikan bahwa mereka mencintai Allah, Allah menurunkan ayat ini. Katakan, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menggunakan sebuah syair untuk menafsir ayat ini. Laisha sya'nu tuhibbu walakina sya'nu Urusan pertama yang lebih pelik bukan apakah engkau ini bisa mengklaim engkau mencinta. Tapi yang lebih penting adalah Apakah engkau layak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, beb Kalau engkau mau dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, caranya satu. Serhana. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulingu tentang Allah, Akan mencintai agama Allah, maka Allah akan menjadikan kalian cinta mengikuti Rasulullah sallallahu maka Allah akan mencintai kalian, dan dari mencintai itu, Allah mengampuni dosa-dosa kalian ke semuanya. Tabarakratan inilah syarat agar kita mampu meladani Nabi SAW. Dari beriman, beramal saleh, berzikir kepada Allah karena cinta dan dengan cinta itu kita menjadi orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan cintanya Allah dengan fattabi'uni, itiba kepada Nabi SAW, mengikuti berbagai langkah kehidupan Rasulullah SAW. Saya kira demikian yang dapat kita sampaikan dalam tajuk kali ini, Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah kita, bahwa siapapun meladani Rasulullah dengan motif apapun, mengikuti gaya hidup Rasulullah, mengikuti pola makan Rasulullah, mengikuti cara berpakaian, cara berjalan, ya, mengikuti fashionnya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya akan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapapun, bahkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Rasul. Mereka terus akan mendapatkan manfaat kalau mereka mau melongok dan meneladani kehidupan Nabi SAW. Yang berikutnya, sungguhnya peneladanan kita kepada Rasulullah akan berharga dan akan powerful kalau kita beriman, kalau kita beramal saleh, kalau kita mencintai Allah sehingga bersemangat itibak kepada Rasulullah Wasallam pun atas segala yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.